Ternyata ada banyak negara di dunia yang waktu puasanya jauh lebih singkat dibanding Indonesia, yang berpuasa sekitar 14 jam lamanya. Kebanyakan negara-negara di belahan bumi selatan beruntung karena waktu puasa yang cenderung lebih singkat. Nah, negara mana sajakah itu, kita lihat bersama pemirsa. Populasi Muslim di Brasil tercatat 70 ribu orang. Namun komunitas Muslim Brazil cukup beruntung karena cukup berpuasa selama 13 jam saja. Begitu juga di Afrika Selatan yang hanya berpuasa selama 12 jam. Namun cuaca yang panas menjadi tantangan tersendiri bagi umat Muslim Afrika. Untungnya cukup mudah menemukan makanan halal di Afrika Selatan sehingga memudahkan umat Muslim. Sementara itu, benua tetangga Australia juga ternyata cukup singkat berpuasanya, yaitu 11 jam saja. Banyaknya komunitas Muslim di negeri kanguru juga membuat banyak restoran halal yang buka sepanjang bulan Ramadan, baik untuk sahur maupun untuk berbuka puasa. Nah, sebagai salah satu negara di belahan bumi selatan, Muslimin dan Muslimah Argentina juga beruntung karena hanya perlu berpuasa selama 10 jam saja. Setidaknya ada 1% warga Muslim dari total populasi Argentina. Nah, negara pemegang rekor puasa tercepat di dunia adalah Chile. Di sana, kaum muslimin hanya perlu menahan lapar dan dahaga selama 9 jam 12 menit. Waktu imsak di Chile jatuh pada pukul 5.31 waktu setempat, dan waktu berbuka jatuh pada pukul 3 sore. Wah, cepat sekali ya.